Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين yang saya hormati beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, beliau Al-Ustaz Mulyatin, lan ugi sedoyo jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik, lan mbak-mbak-mbak sedoyo ingkang sami rawuh mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan yang utama dan mulia, berkumpul dalam keadaan thalabul ilmi, mengumpulkan kita untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia dan utama, kitab Al-Quran, yang diberikan kepada Nabi yang paling mulia dan utama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan digunakan sebagai pedoman umat yang paling mulia dan utama, yaitu umat Muhammad yang di dalamnya terdapat kula lan panjenengan. Semoga dengan segala kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan pada malam ini, kelak di yaumul akhirat Allah kembali mengumpulkan dan mempertemukan kita dalam keadaan yang mulia dan utama. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur, yaitu surah ke ayat ke-11. Ini nanti satu ayat tapi penjelasannya luar biasa banyaknya, karena ini cerita tentang kisah cintanya Nabi dan Aisyah dan berita bohong atau gosip yang sedang menguji cinta mereka berdua, yaitu cinta Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah menggunakan metode talaki. Saya nuntuni panjenengan, maka panjenengan mangsuli talaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum,
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Nah, ini satu ayat saja tapi penjelasannya masya Allah luar biasa, hampir tiga lampir penjelasan dari ayat ini karena ceritanya panjang. Kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Hadhil ashrul ayat kulluha nazalat fi sya'ni Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Ayat ini, ayat 10 dan 11 semuanya diturunkan berkaitan kejadian yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Hina romaha ahlul ifki wal buhtani minal munafiqina. Ketika Aisyah difitnah dengan berita bohong, gosip oleh orang-orang munafik. Bima qaluhu minal kidbi, dengan apa-apa yang mereka buat-buat, mereka dustakan. Nah, ini juga ada yang menarik sebenarnya. Allati ghorallahu azza wajaha laha wali nabiyhi sholawatullahi wasalamuhu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menguji. Saya ulangi lagi. Allah itu akan menguji dengan apa yang kita cintai. Kita ingat cerita Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim niku dangu mboten gadah anak, suwe gak duwe anak. Bareng ngono duwe anak, nggih, pertama lanang lek bagus jenenge Ismail dicoba, diuji karo Allah. Njajal senenge Ibrahim karo anake, karo senenge karo aku ijeh seneng ndi? Masih cinta mana antara cinta Allah dan cinta kepada anaknya? Maka turunlah ujian dikon nyembelih anake. Dan akhirnya setiap nabi teruji bahwa meyakini seyakin-yakinnya tidak ada cinta sejati kecuali cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi nggih sebenarnya ngoten niku nggih. Jadi nabi itu akhir-akhir mengungkapkan rasa cintanya kepada Aisyah. Bahkan Nabi niku nanti ditanyai siapa yang paling kau cintai wahai Rasulullah, Nabi menjawab Aisyah. Meskipun istri-istri yang lain niku nggih rada cemburu karo Aisyah, tapi nggih mereka menerima wis rapopo. Jadi hakikat cinta itu akan hakikat cinta adalah menerima dengan keputusan yang dicintai. Meskipun rada cemburu tapi wong nggih bagaimanapun dia wis kadung cinta kali Nabi, ya wis banyak merelakan jatah-jatahnya diberikan untuk Aisyah. Akhirnya ya, diuji sekelas Nabi Muhammad ya, itu diuji dengan sesuatu yang paling dicintai. Makanya jenengan niku nek seneng karo apapun ya, niku wis ora usah dipolo, biasa-biasa mawon. Karena nanti Allah akan menguji ya. Nah, jenengan terlalu ta'aluk ya, terlalu cinta kepada selain Allah, nanti ketika kehilangan Anda akan merasa selesai hidup Anda. Maka jangan pernah menaruh cinta yang sejati kecuali hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jenengan mengingat ketika di dalam surah Yusuf, betapa besar kasih sayangnya Nabi Yakub kepada Yusuf. Hari berikutnya apa yang terjadi? Allah memberikan ujian
Delalah Nabi Yusuf iku direkodaya nggih. Direkodaya dulur-dulure cemplung nang sumur. Ditangisi Nabi Yakub ngantos le nangis, ngantos buta. Maka tidak ada tempat di hati kita. Cinta terbesar kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak ada yang lebih mencintai kepada kita kecuali cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti cinta Allah? Bukti cinta Allah niku pertama menciptakan kula lan panjenengan. Jelas Allah niku gak butuh karo kula lan panjenengan niku blas. Nggih, kula lan panjenengan ape ngibadah, ape maksiat tidak ada dampak apapun bagi Allah. Allah stabil, tetap mulia, tetap utama, tetap maha kuat, maha tinggi dan segala-galanya. Tetapi Allah menciptakan kita karena apa? Cinta Rahman adalah cinta kasihnya Allah. Bukti cinta Allah kepada kita mulai kulolan panjenengan lahir jemudul nganti semene gedene, semene tuane diparingi rejeki dening Allah. Maka Nabi Ibrahim itu pernah diuji. Ana wong Majusi kelaparan terus matur mari Nabi Ibrahim, "Nabi Ibrahim, saya minta makan untuk satu hari ini." Jawab Nabi Ibrahim, "Nek kowe masuk Islam ya tak weni mangan, jangankan satu hari, berhari-hari sepanjang hidupmu tak tanggung." Dan ternyata si Majusi moh lunga ditinggalkan. Nabi Ibrahim moh ya karepmu ora patek nek cara saiki begitu. Nabi Ibrahim ditegur karo Allah ketika di dalam munajat. "Eh Ibrahim, dalam Gusti. Kok kowe ku ya mentolo, ana wong kali njaluk mangan kok ya kakehan syarat, pedhit mung ora karo-karuan." Padahal Nabi Ibrahim itu terkenal lomo kowe. Dijawab Nabi Ibrahim, "Tiange niku kafir, Gusti." "Lah aku ndak ya ngerti. Lah wong iku kafir ndak ya awet cilik, lek nganti umur 70 tahun, nyatane ya tak openi. Tak weni rezeki, lagi njaluk mangan sedina kok gegere ra karo-karuan." Akhire Nabi Ibrahim kuweton nangis diluru. Wong Majusi niku diluru. Setelah ketemu Pak, ngapunten Pak, monggo Pak tenggene kula pun njenengan ora usah mikir omah anggap seperti rumah sendiri. Panjenengan butuh napa tak cukupi. Orang Majusi gumun, "Kok berubah panjenengan? Kemarin jenengan ngopeni kula syaratnya masuk Islam. Saiki ke ora." Diceritakno, "Aku ditegur karo pangeran. Sampeyan ku kafir awet cilik nganti tuwek dikeki rezeki karo Allah, lagi njaluk mangan sedina kok tak kei syarat. Kula tegur karo pangeran kula isin karo Allah." Akhirnya orang Majusi takon, "Mosok Tuhanmu sebaik itu?" "Iya." Dipikir-pikir, "Wah nek ngono aku melu kowe tak masuk Islam." Alhamdulillah. Nah, ini innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum. Orang-orang sing datang membawa berita itu adalah bagian dari kalian, bukan dari orang kafir, bukan. Tapi usbatu minkum itu ya bagian dari kaum muslimin. Usbatun itu artinya jamaah. Jamaah itu artinya lebih dari satu. Niku nek dalam teori bahasa Indonesia. Tapi nek dalam bahasa Arab itu lebih dari dua, niku baru diarani jamaah. Nek dalam bahasa Indonesia jamaah itu lebih dari satu. Tapi kalau kaidah bahasa Arab jamaah itu artinya minimal telu. Maksudnya apa? Sing ngrasani kuwi, sing gawe berita bohong itu bermula dari tiga orang dan ketuanya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku sing tukang gosip, tukang goreng-goreng nang warung kopi diceritakno. "Wis ndung apa ora? Apa? Ku lho Aisyah garwane Kanjeng Nabi." Wah, akhire motor niku terus. Usbatu minkum. Ini semacam duri dalam daging. Maka ulama-ulama itu bahkan Sayyidina Ali niku pernah menyampaikan, "Saya lebih senang memerangi orang-orang Khawarij daripada orang-orang kafir." Padahal orang Khawarij itu ya bagian dari kaum muslimin. Sebab napa? Bahayanya orang kafir itu musiman. Sedangkan bahayanya orang Khawarij itu terus-menerus. Senengane ngelek-ngelek ngarani kafir dan lain sebagainya. Orang-orang kafir niku nek ngarani kula lan panjenengan
iku jadi sebut wong Islam. Mari kita bermusyawarah untuk mengalahkan orang Islam. Kan ije ngarani wong Islam. Nek wong Khawarij iku kurang ajar betul. Mari kita bermusyawarah untuk menghancurkan orang kafir. Loh, awak dhewe iki diarani kafir. Jadi orang Khawarij itu ciri khasnya menggunakan ayat yang seharusnya ayat itu digunakan untuk orang kafir, tapi digunakan untuk sesama muslim, dan menganggap siapapun yang tidak sesuai dengan keyakinan atau madhab mereka langsung diarani kafir. Usbatu minkum, bagian dari kalian. Sengelek-ngelek Aisyah itu ya orang-orang munafik itu bagian dari kaum muslimin. Wah, ini ceritanya panjang. Nah, ini dari riwayat Imam Ahmad, dari Musnad Imam Ahmad. Niki nek tak waca kabeh kira-kira sedina ora rampung. Wow, 3 halaman. Ah, maka tak jelaskan esensinya saja, nggih. Niki nek tak waca utawi iku, wah jenengan nginep ta mriki kudune. Nah, maka esensinya saja. Ceritanya ngeten. Suatu saat Nabi dan sahabat niku ajeng merangi Yahudi Bani Mustolik. Jadi Yahudi itu ada banyak klan. Pada waktu itu ada kaum Yahudi Bani Mustolik. Nah, menjadi kebiasaan Nabi, wong bojone Nabi niku kan songo, nggih. Niki gak kena ditiru, hanya Nabi tok. Nek selain Nabi papat. Nek Nabi 9. Nabi niku nek badhe tindak perang niku diundi. Nama-namane bojone niku diundi. Ndi sing metu ya ku sing dijak. Akhire dikopyok kaya wong arisan. Bareng metu dibuka ternyata Aisyah. Ya wis kabeh sing ngatur Gusti Allah. Memang sing paling dicintai ya Aisyah. Terus diajak. Lah menjadi kebiasaan orang Arab niku nek ngejak napa niku piantun putri niku nenggone dhuwur onto dikei oma-omaan. Ana oma-omaan. Sing asline dipikul sik terus dikono dhuwur onto. Setelah perang selesai dan kemenangan untuk kaum muslimin, niki perjalanan pulang. Jadi Bani Mustolik itu antara Sam dan Madinah. Mulai di tengah jalan leren. Nek cara sak niki niku nang rest area. Nang rest area leren. Ono sing nang kamar mandi, ono sing istirahat dan sebagainya. Lah Aisyah niku nembe waktu itu nembe buang hajat. Terus kembali teng gene tenda sing nang dhuwur unta. Pada waktu itu niku tendane dikok ngisor sik. Nggone wonge wis mlebu lagi diangkat dikok nang dhuwur unta. Mun mlebu niku bareng mlebu digrayangi. Kalungku kok gak ono. Padahal kalung kesayangan iki. Terus metu meleh dalalah mboten matur nggih, mboten dawuh kalih sing sahabat-sahabat sing mikul anggere diluru tok. Lah sahabat-sahabat iki wong kabeh wis diatur pangeran dalalah juga ditakoni. Nek secara saiki bunyai wonten dalem napa dereng. Wong anggere diangkat, wis diangkat dilebok nang unta. Rumah sana wis nang kono. Semlaku tekan aduh Aisyah niku ija luru kalunge nang ndi kalungku iki leleh diluru. Nah, bareng wis ketemu alhamdulillah kalungku ketemu. Tekan kono rombongan wis keri nggih. Semangat aduh. Akhirnya Aisyah terus duduk karo ndonga ya Allah nyuwun pertolongan panjenengan Gusti, bingung. Jadi ciri khas perempuan itu kan nggih, makane perempuan itu diberikan kemampuan akal namun setunggal, pimpinan itu harus laki-laki nggih karena nalare kurang panjang. Akhirnya bingung piye. Delalah kersane Allah nggih. Ora jaman biyen ora saiki, setiap jamaah ngene iki mesti ono sing dhisik, ono sing ya, santri ya ngono. Ono sing pengene keri ae. Sekolah ya keri ya ajik wong iku ae terus. Jamaah keri ya ajik wong iku terus. Tapi piye pilah wong kabeh makhluke Allah, kaulane Allah, ya ono manfaate. Nyatane keri ya iso bareng ibunyaine ngono. Bareng tekan mriku ngerti niku Aisyah nggih. Pada waktu itu Aisyah cadare di nembe dibuka terus namine Sofwan. Ketika ngonangi Aisyah terus jange kaget.
mengucapkan kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit lu bunyi kok ternyata berikin di kopi pun. Aisyah menengah, jadi Aisyah itu kan wanita yang solihah ya, tidak biasa ngomong karo wong selio, langsung cepet-cepet cadarnya ditutup terus merunduk. Sofwan opiyepilah santri ini cara sakniki terus niku ontane niku di kon napa iki kon kena ambruk untuk kan manut ta. Tanpa berbicara Aisyah ngerti karepe berarti dikon numpah terus ditumpakno. Itu ditumpak tuni. Ontanya Sofwan. Dan Aisyah di dalam riwayat ini kan hadis niki sing critakno Aisyah. Dia bersumpah wallahi saya itu orang ngomongan blas. Ngomong ae ora meneh liyane. Jadi omongane itu hanya Sofwan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus tok dilalah Sofwan yo mungkin karena punya ini kan ya rada pekewo gak ngomong apa-apa. Terus mure di udunke ngoten tuntun. Di dalam perjalanan itu mboten ngomong blas Aisyah. Ah bareng wis tekan Madinah, wah digoreng-goreng masuk gosip weh. Aisyah selingkuh karo Sofwan. Wah, dikurang-kurang. Dan lugunya Aisyah tuh lugu sekali. Niku ora ngerti. Ibu-ibu nang prapatan kudu ngomong apa ora gendar ini. Ku anggere kudu bisik-bisik meneng. Bisik-bisik meneng. Kae ngerti meneng. Sik ana wong e, ana wong e. Sik meneng sik. Delalah pada waktu itu Aisyah niku nembe gak enak badan. Aisyah bercerita temriyine. Aisyah niku mendapati Nabi kok berbeda dengan biasanya. Nabi niku kan biasanya yo sumeh, sayang, romantis. Iki kok ngomongnya sepatah-sepatah toh. Bu, mangan. Wis ngoten pokok. Wis. Bu, salat. Wis ngoten toh. Orang-orang aneh-aneh pokoke. Jadi tidak biasanya Nabi niku selalu bercanda, karena Aisyah bercanda. Lah ketika ini kok Nabi kok ngomongnya ya sepatah Aisyah. Ono foto Kanjeng Nabi kok kayak biasanya wajah ya ora patek piye. Ngomongnya ya hanya sepatah kata. Tapi pada waktu itu Aisyah niku memang boten ngertos nek Nabi niku nembe cemburu nggih. Nembe cemburu Kanjeng Nabi. Akhire nggih Aisyah niku duwe lek jenenge Mistah. Mistah niku adine ibune Aisyah. Mistah ku wong ora duwe. Yeah. Sing diopeni karo Abu Bakar. Abu Bakar niku sinten? Bapake Aisyah. Yeah. Diopeni ya dikeki gawean, ya disedekahi dan sebagainya. Tapi dalam Mistah niki mbok kena apa? Melu-melu ngrasani. Yeah. Malah melu-melu ngrasani. Dulure dhewe ponakane ini padahal. Wah, aku lah ya gumun kok. Oh, wis ngono. Wah, aku ya wis iki. Akhire wis aku ya gumun iki tekan ndi-ndi. Terus Mistah niku ngomongi Aisyah. Sa Aisyah, kowe iku lho kebuanget temen. Ngene ora ditakoki ngono. Ponakane kan jane takoki, "Nduk, imang ono apa?" Ora, langsung dieksekusi. Kesalahane tiyang niku ngoten. Ora ditakoki iku mau ceritane piye, langsung diseneni. Kowe iku lho buanget iki udah dibunyai, dadi bojo Kanjeng Nabi. Buanget wis kowe isine kowe iku kebuanget. Wah. Aisyah baru sadar bahwa ternyata sedang ada berita bohong. Akhirnya Aisyah tambah loro. Wes loro tambah loro. Wes nangis. Blok. Akhirnya kepotok Kanjeng Nabi nangis. Blok. Akhirnya minta izin kepada Nabi. Minta izin Kanjeng Nabi. Kulo badhe menenangkan pikiran kulo tengene bapak ibu. Lah Kanjeng Nabi yo delalah yo gak diganduli. Ya wis lah popo. Kayak ben diterno. Delalah. Tidak nampin nesuwe ya, jadi ya orang ngosek orang gitu tuh. Kerontor. Akhirnya Aisyah nangis terus memeluk ibunya terus takut ibu, apakah jenengan sudah mendengar desas-desus orang-orang di Madinah? Ibu iya. Terus nangis. Abu Bakar ora mentolong nih, putri kesayangane melebu nang kamar takut ibu apa? Jenengan sampun dengar berita tentang kulo? Iya do. Tua mbah nangis sampun nangis. Akhirnya sampai berhari-hari niku Kanjeng Nabi dilalah nggih ora tilik. Aisyah niku ya Allah, Kanjeng Nabi kok ya wis gak sayang karo aku le. Wis pikirane wis mumet, wis mumet pokoke tambah. Akhirnya suatu saat Nabi niku tilik karo Aisyah.
Lelah tilik ini ku yo ngomongnya mung simpel. Bagaimana keadaanmu? Wes ngono tok. Dan Aisyah tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Baniku terus meneng suwi. Nek cara bahasane sak iki krik 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 meneng suwi ya. Akhirnya Kanjeng Nabi niku ya delalah wong nembe namine nembe diuji nggih. Sekelas nabi sing nabi kan mempunyai kelebihan bisa membaca masa depan. Nah ini nandake bahwa kelebihan apapun yang dimiliki nabi itu pemberian dari nek nembe ditutup ya ora roh, nyatane ya cemburu tenan, ya nesu tenan Kanjeng Nabi niku. Akhirnya Kanjeng Nabi niku wis ora tegel 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 piye gosah Aisyah saiki. Kowe iku selingkuh tenan apa ora? Nek iya ya nyeluk ngapura, nek ora ya alasanmu apa? Aisyah niku kan piantun putri. Biasanya piantun putri niku mboten sakit ngomong ya. Suwe kadung ngendi nek kan ndekne rumangsa bener kok diomongi ngono. Akhire ora iso jawab. Akhirnya Kanjeng Nabi takok kowe mau selingkuh tenan apa? Nangis blok isine. Lah sing Kanjeng Nabi yo mikir kok malah nangis. Dadi kan dadi bingung kabeh. Sampai tiga kali Aisyah mboten jawab. Akhirnya Aisyah hanya melantunkan ayat. Ayat ketika Nabi Yakub ditinggal oleh Nabi Yusuf. Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Bersabar itu lebih baik. Nek cara sakniki takoki kowe selingkuh apa ora sabar Gusti ya Allah sabar sabar. Ngoten mau ngono tok ora jawab apa-apa. Akhirnya Nabi niku meneng blok nggih meneng nggih. Meneng blok nggih. Meneng kabeh Abu Bakar nggih ewo nggih. Marot wane niku nggih, ibune Aisyah nggih ewo. Sampai duangu niku. Ah memang ancen lek karepe pangeran niku lagi diuji. Akhirnya setelah waktu yang ditunggu-tunggu Aisyah niku berdoa ya Allah mugi-mugi panjenengan maringi jawaban datang kula Gusti dan seterusnya. Akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum dan seterusnya. Jadi akhirnya setelah datang ayat ini Nabi tersenyum nggih terus Aisyah diseluk kebetulan purun moro nggih jero tuk nesu gengsi kan. Jadi seluk gak gelem moro kasih Nabi moro terus dipeluk wis. Ini Allah telah memberikan kabar gembira bahwa mengklarifikasi kamu tidak berbuat apa-apa dan ini adalah baik bagi kita. Aisyah jawabannya ini ngeten. Aku matur nuwun karo Gusti Allah. Jadi ini jangan nusun-nusunnya sithik. Jadi orang matur nuwun mas mboten. Aku bersyukur pada Allah. Jadi ije ada rada nusun-nusunnya sithik. Ya itu. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kau anggap peristiwa ini nggih meskipun berat nggih. Panjeneng Nabi nggih susah, Aisyah nggih susah, sahabat yo susah. Aja mbok anggap ujian itu buruk. Itu baik bagi kamu. Baik apa maksudnya? Untuk menguatkan bahwa hakikat cinta sejati itu cinta hanya kepada Allah nggih. Jadi makhluk itu engko. Jadi cintane kula lan panjenengan karo selain Allah apapun itu ye, harus nomor entek. Pertama harus cinta kepada Allah. Kedua cinta kepada Rasulullah ye. Karena nabi itu sangat mencintai kepada kita. Nabi niku nek korban nek wedhus siji dikanggo nabi lan keluarganya sing wedhus berikutnya dikanggono umate sing gak kuat korban. Nabi ketika mau meninggal dunia niku sing dieling-eling ya umate. Maka cinta yang kedua ya cinta kepada Nabi. Cinta yang ketiga cinta kepada orang tua. Tidak ada yang lebih mencintai kita ya kecuali orang tua itu. Setelah Allah dan Rasulnya. Cinta yang lain ya 1% dibagi-bagi begitu. Jadi pelajaran ya. Maka Allah itu sering memberikan ujian kepada apapun yang kita cintai. Maka nenek seneng apa wae gak sana teman-teman biasa-biasa mawon ya. Kados pernyataannya Imam Al-Amudi bahwa nisbatu sani wassalasah warrabi'ah kada wa kada ilal wahid. Beliau itu mengenal Allah dengan hitungan angka.
angka 2, 3, 4, 5 sampai miliaran itu tetap berasal dari angka 1. Berarti 1 ini adalah asal dari segala sesuatu. Lah 1 ini adalah Allah. Berarti selain Allah itu cabang. Jenengane iki nek gondelan karo pang mudah patah. Jenengane terlalu berharap kepada manusia, mudah kecewa. Jangan nggih, gandulane berharapnya hanya kepada al-aslu, al-aslu, al-aslu huwallah nggih. Asal pokok itu adalah Allah. Cinta pun demikian nggih. Cinta kepada apapun nggih, itu harus nomor satu harus kepada Allah. Aja sampai kurulan panjenengan niku kualik. Nggih, lagi seneng karo misalkan seneng karo HP, seneng karo motor. Niku lek ngelem nganti beberapa lembar. Motor ini keistimewaannya ini, bensinnya irit, tarikannya wis pokoke ora ono buare. Lah bareng ngelem karo Allah, ya Allah, ya Allah ya sing besar tok ya. Itu kan kualik nggih. Seharusnya jenengan niku nek ngelem karo Allah niku yang sing akeh. Makanya ada hadis innallaha la yardha anil abdi idza akala aklatan au syariba syurbatan fayahmaduhu. Gusti Allah niku sangat ridha, sangat rela nek ana kaulane sing nembe maem sak puluhan terus syukur. Terus muji Allah, ya Allah, matur nuwun Gusti. Kula niku rupane rambut janji ngeten iki kok ijin jenengan openi Gusti, Gusti matur nuwun. Neh sak puluhane alhamdulillah nikmate Gusti, Gusti. Panjenengan niku kok sayang banget kali kula. Ngoten terus nggih. Engko akhire dadi kan mangane gak akeh ya. Dadi kan karena lagi ngunyah-ngunyah kan karo muji. Tapi nek kula lan panjenengan meneh mangan nek sing lawe selera, wala. Wis lali karo. Bismillah cepet enakan karo. Bismillah langsung sikat. Jadi dari hanya makan saja nggih. Dari makan saja niku nek dingelmoni iso ndadekno kedekatan kita kepada Allah nggih. Kula lan panjenengan niku kan menganggap makan niku suatu sing biasa-biasa wae. Walah bareng mangan ngombe kok. Jangan dianggap seperti itu. Berapa banyak nggih orang di luar sana wonge ya sugih. Wonge ya pangkat. Ning ora iso ngrasakno enake makan. Jalaran nembe sakit. Berapa banyak orang di luar sana, nggih. Wonge niku ya sugih, ya pangkat. Ning ora iso ngrasakno nikmate mangan. Sebabe nembe oleh musibah, mbuh gempa bumi mbuh napa. Wong jenengan nembe mikir mau mangan rasane gak enak. Ngene apa mboten? Ya jenengan niku lho nek nembe pikiran banter wis awake sehat lah. Ning lagi mikir banter, mangan ndak ora enak. Mangkane jenengan niku nek nembe dikene nikmat cek mangan lawuh sambel karo kerupuk lah kudune muji maring Gusti Allah. Manusia itu bisa bertahan tanpa mobil, manusia itu bisa bertahan tanpa motor, tanpa jabatan, tapi manusia tidak bisa bertahan tanpa makan. Ngene apa mboten? Nggih. Di kurulan panjenengan niku ora di mobil ora apa-apa, ijo urip. Tapi nek sampe ra mangan bubar. Nah, maka sak manganan ya Allah matur nuwun Gusti kula ijin jenengan kasih ngombe ya Allah betapa nikmate aire panjenengan banyu niki lho nek isih asli gitu niki jenengan kok yo mboten nate lek yo kon bayar nek wis berali nang tangane manusia dikemasi ngene niki kok yo wis dadi duit bangeten menungso itu lah. Jadi pinter-pinternya lah bagaimana kaya jenengan niku nek seneng kepada sesuatu mesti jenengan akan muncul jiwa kreativitasnya. Canom-nom sing lagi jatuh cinta ngeceng asile ora iso gawe caption-caption lah engko nek lagi jatuh cinta dadi pinter. Dadi pinter wis pokoke pinter ujug-ujug mendadak puitis pokoke lah. Gawe puisi dan sebagainya. Lan jenengan niku kudune ya iso ngono karo Gusti Allah bahkan lebih. Usbatu minkum la tasabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kau anggap musibah itu dengan adanya ujian itu buruk, itu bagus. Minimal nggih iso nambahi rasa cin
cinta. Jadi cintane Kanjeng Nabi tambah sayang karo Aisyah. Alhamdulillah. Ya biasanya koyo bapak-bapak sing do merantau suwi gak tau ketemu bojone atau ambas wonan nggih. Nek ketemu terus tukaran, terus nek tinggal merantau ya kangen e ra karo-karuan. Ha. Kayak-kayak ngoten iki. Likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi. Setiap seseorang yang telah berbuat dia akan mendapatkan ganjarannya. Akhirnya setelah peristiwa ini, okay, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama teman-temannya ini dihukum cambuk. Okay. Ayat ini kan hubungannya sing ayat wingi-wingi. Sapa wonge nuduh zina, wong gak iso nuduhke. Napa niku namine saksi cuambuk, dicuambuki. Cuambuki cetar-cetar terus diasingkan. Bahkan Abu Bakar niku sempat nesu karo Mistah. Mistah niku ponakane. Ah, napa adine ipar bali, adine bojone. Yo maksudnya yo wajar manusiawi nggih. Kowe ku tak openi, gak digawean, tak kei kerjaan. Lu Abu Bakar kan sugih, saudagar kaya. Bareng-bareng ngono kok anakku kok mbok fitnah buangetan kowe akhire dipecat, malah dipecat iku Mistah. Dipecat gak tok gawean. Akhirnya di ayat berikutnya nanti Abu Bakar ini ditegur. Ditegur karo Allah dengan ayat niki. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah. Ayat 22 nanti. Aja sampai wong sing ndek keluwean, wong sugih maksudnya iki ngalang-alangi untuk memberikan kepada ulil qurba. Ulil qurba iku ya dulure maksudnya. Mistah kan ipene. Akhirnya Abu Bakar terus nganu sadar wis piye-piye lah diselone wis to Mistah balik kerja neh kerja. Akhirnya yang gondo nek cara dipikir secara manusia wajar-wajar ae wong kowe iku cilik digedhekno nggih gendeng dipinterno ora duwe apa-apa disekolahi ya di wis pokoke dijatah lha kok iso-isone melu ngrasani anake banget temen nggih tapi secara hukum enggak baik nggih kok peh kelarakno atine terus gak disodakoi niku tidak baik. Walladzi tawallaki barahu minhu lahu adzabun adzim nggih. Orang-orang sing menyebarkan berita bohong itu mendapat siksaan yang pedih. Ini diterangkan Abdullah bin Ubay bin Salul iki akhire di akhir hayatnya iki kualat karo Aisyah lumpuh nggih. Dan teman-teman iki mempunyai penyakit sing mengerikan, penyakit sing gak ana tambane nggih. Ya kualat ta bojone Kanjeng Nabi ya difitnah. Main-main malah itu ya itu ceritanya masih panjang karena cerita ini nanti banyak cerita ini kan satu cerita banyak versi-versinya yang kurang lebih esensinya ngoten. Jadi sekelas Kanjeng Nabi mawon mendapat ujian mula kula lan panjenengan nek nembe angsal ujian eling kudune sabar nggih. Jadi ujian yang paling terbesar itu adalah para nabi, jelas tidak bisa didebat, tidak bisa dibantah. Kemudian bawahnya dan orang-orang yang menyerupainya. Jadi jangan sampai hanya karena satu musibah sing jenengan tampi, kemudian jenengan menjadi merengut, marah dan melupakan jutaan, triliunan nikmat Allah, cinta kasih Allah yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Makanya Allah niku sangat benci nggih. Allah niku gedeng nek wong sing lagi entuk musibah terus marah-marah. Ora sabar. Nah, maka Allah itu Kanjeng Nabi niku selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal husni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat sedih. Sebab wong sedih ku nek kesuwen, suwe-suwe niku dadi ora terima karo pangeran. Nek pertama sedih biasa. Genep rong dino tolong dino kok ada hati mangkel karo takdiri Allah. Nah ini berbahaya. Maka solusinya S2. Nek nembe seneng syukur. Nek nembe susah sabar. Ingat kesusahan yang jenengan iku gak ana bandingane karo nikmate Allah yang telah diberikan sejak lahir sampai sekarang. Demikian penjelasan ayat 11 yang panjang banget ini ceritanya. Nah, semoga ada hikmah dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Terus semoga toat reng Allah itu roh. Nuga. Kalau kamu habis tu fil ardi ada.
Walau sabaru fi mudad dunya al-qasira la fazu ka la faza awliya. Yeah. Jadi nikah lebih dari 4 itu tidak boleh nggih. Yeah. Pak tesep apa? Tapi yo kadang-kadang wong niku yo iso ngelah nggih. Yeah. Anggres papat dilong siji ngene kan. Wis papat dilong siji nikah. Niku namine khilah nggih. Yeah. Yeah. Terus masalah kenapa mereka masih melakukan itu, yaitu berarti pribadinya masing-masing nggih. Yeah. Kula itu sering rengrengan kali garwane kula. Dik nggih peraturan cap pondok ngene. Peraturan kok berat-berat Mas ngorek do ora anut piye do melanggar peraturan. Ya biasa wae peraturan pangeran itu dilanggar mau menawa terima awak dhewe sing penting awak dhewe wis nggih syariat. Nggih syariat ada usaha dengan peraturan. Begitu juga nggih dalam kenyataannya nggih. Kenyataannya dosa itu ya tidak hanya soal nikah atau banyak sekali. Ya wis genah korupsi itu dosa ijeng lakoni, ngapusi dosa ijeng lakoni. Tapi bagaimanapun nggih, kita yakin Allah itu wis maha welas nggih. Piye-piye lah nggih, umat Kanjeng Nabi itu mempunyai potensi besar untuk mendapat ampunan. Salah satu keistimewaan umat Nabi itu mendapat akhir dari surah Al-Baqarah, yaitu Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtona. Duh Gusti, kula ampun jenengan seksa nek nalika kula lali Gusti. Dijawab Allah qala bala, iya diasese. Terus neh kula nggih jenengan ngapura Gusti aja disiksa nek kula nembe salah. Allah jawab iya. Nah, berarti potensi umat Muhammad mendapat ampunan itu banyak sekali. Meskipun tidak harus mengucapkan istighfar. Contoh yang kedua, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jenengan bareng lakoni dosa, bareng lakoni salah, terus jenengan lakoni perkara sing apik sing akeh, amal-amal yang baik ini akan melebur amal yang buruk. Makanya sing diarani wong soleh, definisi wong soleh itu bukan berarti wong sing gak pernah salah, bukan berarti wong sing gak pernah maksiat, tapi secara akumulasi kesalahan dan taatnya isih akeh taate. Seperti orang membaca Al-Qur'an nggih, kurang pas mahrote bagaimana hukumnya? Ya enggak apa-apa nggih. Meskipun secara syariat itu salah, tetapi kan senenge karo Al-Qur'an bener nggih. Terus cintanya kepada agama ini bener. Siare kepada agama ini bener. Ya salah-salah lah. Neng kan dia berada di dalam ketaatan. Contohnya gini, ono santri niku nggih. Santri niku sing disering dikongkon karo kiyaine. Kongkon mane Mas Fazaza tuh kok ke apa lampu misalkan nunggu di toko kono. Oga antuk ngapuntene mboten angsal lampu. Ya ngono ku ndak ya langsung luruh toko liyane, wong ora bali teh kula apa. Kan diseneni, ya. Nah, kan diseneni. Tetapi senajan diseneni lah, dia kan berada di pada ketaatan kepada Pak Yainya. Lah sing ora tau diseneni, sing ora tau diseneni ya sapa? Ya sing gak tau dikongkon. Salah-salah lah ije gelem maca Al-Qur'an daripada ora tau. Salah ning ya ora tau maca Al-Qur'an, ngoten lho tadi. Terus poin yang keempat, intajtani buka ba'ira matun hauna andu nukafir angkum sayiatikum. Umat Muhammad niku nggih angger orang lakoni dosa gede, dosane sing cilik itu di ngapura. Misalkan canom biasa ya sapa wae ora canom tok, nek wong edok ayu kan ya seneng nggih ngetangeti. Ya wis ora apa-apa angger ora di orang lakoni zina. Dadi ngetangeti dosa cilik. Tetapi juga dengan catatan dosa cilik itu tetap cilik ngoten lho nggih. Nanti dosa cilik nek suwe-suwe dadi gunung nggih. Gunung niku kan berawal dari butiran kecil. Butiran kecil yang ditumpuk-tumpuk terus suwe-suwe dadi gunung. Artinya apa? Aja menyepelekan dosa cilik. Dosa cilik lah iku nek ya nek gang-gang kan ora apa-apa, tapi nek terus-menerus kan ndablek jenenge kan. Ya gemes to juga iku berarti ya. Jadi intinya potensi umat Muhammad mendapat ampunan itu banyak.
meski kados wong napa wong sedekah nggih wong senajan rapate ikhlas rada riya ya ora apa-apa piye-piye lah tetep dia ada kontribusi di dalam pengembangan agama Islam. Terus pertanyaan yang kedua, ketika sholat berjamaah adzan itu bersifat sunnah nggih. Adzan qomat itu bersifat sunnah. Sunnah itu berarti ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ngoten. Monggo yang lain. Tereng ya. Tereng monggo. Ya, monggo Pak Mat monggo. Ya, jadi meninggalkan satu syariat sama dengan meninggalkan syariat semua. Saya ulangi lagi ya, meninggalkan satu syariat sama dengan meninggalkan semua syariat. Contohnya iblis. Iblis niku kurang ngopone api ya, ye. Iblis niku taat, patuh, ibadah wis tahun-tahunan. Bahkan lebih senior daripada malaikat. Dia hanya satu kesalahan tok, ora manut. Dikon sujud ora gelem, dikon memberikan penghormatan ora gelem. Ketika ditegur karo pangeran, ye. Ditegur karo pangeran, bukannya dia meminta maaf, malah jaluk. Jadi kan dilaknat karo Gusti Allah. Bukannya dia jaluk maaf. Jadi nek minta maaf yo di ngapura, tapi iblis kan gak gelem minta maaf, sombong karena hatinya di merasa dia benar, ya, repot ya. Jadi orang yang ketika dia merasa benar itu kemungkinan untuk tobat itu sulit karena dia merasa benar. Kados orang-orang khawarij itu diibaratkan Nabi keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya dari anak panah. Artinya kemungkinan kembali itu sulit. Kenapa? Karena dia merasa berjuang, merasa benar. Lah iblis yo ngono padha wae. Akhirnya orang jaluk ngapura malah jaluk permintaan. Pun Gusti, kula njenengan murkai nggih mboten napa-napa. Ning kula minta ada dua permintaan. Pertama, izinkan saya untuk menggoda Adam dan seluruh keturunannya. Sing kedua, berikan tenggang waktu saya umur panjang sampai hari kiamat. Ya Allah niku kan apa karepe manusa dituruti ya. Jadi Allah niku maha baik ya, penuh dengan cinta. Senajan niku keliru, senajan sing jaluk niku wong sing ora disenengi ya dituruti ya di ACC. Artinya apa nggih? Memang di zaman Abu Bakar itu hanya prolog ya. Di zaman Abu Bakar itu ada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab niku duwe penemu. Zakat itu ketika Nabi masih sugeng. Ketika Nabi tidak ada, maka tidak wajib zakat. Ora ngajar nih. Wah, akhirnya ning wong yo jeneng aku Islam. Nah, nggih. Akhirnya apa? Diperangi karo Abu Bakar. Dan yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab itu ternyata Wahsy. Wahsy niku budak dari Afrika sing biyen mateni Hamzah, pamane Nabi. Makanya kemarin saya mengatakan ada dua hal permintaan Nabi yang tidak dikabulkan Allah. Satu, Nabi jaluk Abu Thalib pamane dikei daya gak dikasih. Terus Nabi kepengen Wahsy diadab, ternyata malah di ngapura dan masuk Islam. Akhirnya Wahsy niki setelah berhasil nombak Musailamah Al-Kadzab, tiyange nangis, ya Allah, muga-muga niki dadi tebusane kesalahane kula nalika kula mateni kekasihe Nabi Muhammad yaitu pamane Hamzah. Nangis. Jadi bar mateni wah niku langsung nangis ya Wahsy. Terus nanti kita harus bisa membedakan ya antara meninggalkan syariat dan
hukum Allah misalkan begini, misalkan kita sebagai warga Indonesia tentu tidak mempunyai otoritas, tidak mempunyai otoritas untuk menegakkan napa niki nek wong nyolong diketok tangane nggih, nek wong zina dirajam, karena kita enggak punya otoritas. Jangan karena kelemahan kita ini kemudian nanti dijustifikasi oleh kelompok tertentu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan Allah, mereka kafir, kafir pateni ae antek. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi delok-delok situasi dan kondisi. Ya kita bukan berarti meyakini bahwa penjara itu lebih baik dari potong tangan, tidak. Ya karena kelemahan kita, ya. Kita tidak berada di negara Islam dan kita memang tidak mempunyai otoritas untuk itu. Terus memang Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling utama, ya. Number one Abu Bakar. Tetapi ya, sekali berAbu Bakar, dia tidak bisa menjalankan bagian dari instruksi Allah, yaitu salah satu instruksi Allah dalam Al-Qur'an, wong Islam itu harus bisa menggetarkan hatinya orang kafir. Nah, Abu Bakar betul sakit. Abu Bakar niku kan apian, sopan, halus, enggak bisa. Yang bisa siapa? Umar, ya. Makanya santri saya iki lek kukar-kukur ya mau ora iso menggetarkan hatinya orang kafir, ora iso. Malah gemes no ya. Jadi salah satu perintah Allah itu kan wong Islam itu harus berwibawa dan bisa menggetarkan hati orang kafir. Abu Bakar tidak bisa, ya. Sing iso sapa? Umar, ya. Umar ketika pertama kali masuk Islam di rumahnya Zaid bin Al-Qam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Pertama kali kalimat yang diucapkan itu ngeten. Kanjeng Nabi, bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Iya. Lalu apa gunanya awak dhewe iki ndelik-ndelik kok ngene iki? Ramai nek iki aturane. Cara bahasane ngorilo. Aja ngono, Mar. Bahaya. Aku itu mengkhawatirkan keselamatanmu. Jawabane Umar, Kanjeng Nabi, kula niki Umar. Jawabe ngono. Kula niki Umar. Tenang mawon. Akhirnya Umar membuktikan. Keluar dari rumahnya Zaid bin Arqam langsung metu nemoni Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu yo preman gede tenan. Orang ana sing wani jaman ngono. Langsung diketok. Bujal, wis genah berita terbaru apa, Umar? Umar, aku Umar masuk Islam. Wah, Bujal yo melilit. Terus tantang, lah piye? Wani karo aku menengahe. Rawani. Nah, itu. Jadi jangan kalau di dalam syariat itu harus semuanya, salat, zakat, semuanya. Jangan meninggalkan satu syariat sama dengan mengabaikan yang lain. Dan Abu Bakar memerangi orang-orang itu. Demikian kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.